Halo, halo, halo. Manai akan memenuhi request kalian. Kali ini kita akan bikin si cookie and. Bener gak sih Manai nyebutnya? Oke, langsung buka aja ya. Ini masih tersegel loh. Oh. Jadi Manai harus buka dulu nih. Oke. Warnanya gemes banget, guys. Tuh, MC. Kertas tutorial jangan lupa. Teman-teman, kalau ada background yang lain harap maklum ya, karena Manai lagi enggak di tempat tertutup. Baiklah, Manai akan kumpulin dari part 1 sampai part 5 kayak biasa ya. Buat teman-teman yang masih nanyain ini apa, ini alat untuk ini loh. Nih kan, lihat nih Manai kasih lihat ya. Nih. Ini ada kayak gini nih bentukannya ya. Ini ada yang kayak buat bloknya gitu, yang di atasnya totalnya. Misalnya kalian mau rekatin nih, jadi kayak gini. Nih ya. Nih, tuh, kangkat kan? Oke. Terus kalau misalnya kalian mau nyabut, biasanya kalau nyabut nih pakai yang sebelahnya nih, pakai yang atasnya. Jadi kalau kalian mau nyabut dari karakternya gitu ya, mau dilepasin pakainya ini. Cuma ini, tar dulu mana coba? Nggak muat ya. Ya pokoknya ini alat bantunya ya, yang kalian nanyain ini apa. Oke, lanjut aja. Mana yang akan kumpulin part 1 sampai part 5 ya. Oke, kumpulin dulu. Oke, sudah terkumpul semua part 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser, kita akan mulai part 1. Kalau ada bunyi nyong-nyong harap maklum ya. Oke, kita mulai part 1. Seperti biasa kita akan buat fondasi. Di sini banyakkan pinknya ya, guys. Di bagian depan ada total 2 pink. Terus sampingnya itu ada total 3 putih. 3 putih, lanjut lagi 2 pink. Oke. Lanjut lagi, bener gak sih 2 pink? Bukan, guys. Total 3 pink. 3 pink. Lanjut total 3 putih. 3 putih, ini buyar-buyar. Baru juga pertama buyar-buyar langsung. Lanjut lagi, sebelahnya total 2 pink. Nah, di kanan kirinya itu ada huruf L putih terbalik ya. Nih, kayak gini ya. Di kanan dan kiri. Oke. Oke, gitu ya, guys. Alright, lanjut di atasnya huruf L ada T nyamping warna pink. Sebelah kanan. Mana kayaknya perlu alat bantu deh nih. Gitu, dan sebelah kiri. Sebelah kiri. Alright. Uhuy, miring-miring, buyar-buyar. Kok miring ya? Nah. Ya, kayak gitu ya, guys. Lanjut lagi di atasnya T nyamping itu ada huruf L putih. Jadi kayak gini ya, L putih. Oke. L putih kiri dan L putih kanan. Alright. Lanjut di atasnya L putih atau bagian belakang itu ada total 2 pink di sini. Total 2 pink. Dan di sebelah kanan juga total 2 pink. Kayak gitu ya, guys. Terus di tengah-tengah ini ada total 3 pink, guys. Di sini. Di dalam. Wuhuy. Nah, kayak gitu ya. Lanjut. Di sampingnya total 2 pink. Di belakang ini ada total 3 putih. Terus total 3 pink tengah-tengah. Lanjut
Total 3 putih. Oke. Nah, kurang lebih fondasi awal seperti ini. Oke. Kita akan mulai rekatin bagian atasnya. Di sini ada persegi krem. Persegi krem dan itu letaknya di sini. Ya. Sini ya, guys. Di penyampingnya nih. Oke, semoga tidak buyar. Tapi sedikit buyar. Alright. Lanjut lagi. Sampingnya persegi ada penyamping warna pink. Di sini. Oh my god, kelepas. Gimana nih guys? Mana ya? Rada takut deh. Nah, dan ini buyar-buyar, tolong help. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini di sini. Ya bener gak sih mana ya? Bener. Ya ampun, berisik banget kucingnya. Jadi harap maklum ya, kali ini bunyi kucing. Bicik banget, mau bangunin Naya itu. Oke. Kita lanjut rekatin di bawahnya T nyamping ini. Ya, alias di depannya ya nih, di sini. Alias lagi mana ya ngomongnya? Di bawahnya T nyamping ada L. Ini rada susah memang nih cookie N nih untuk pondasinya ya. Susahnya itu adalah buyar-buyarnya ini. L dan di bagian atasnya atau bagian belakangnya ini nih huruf L juga. Oke, merekat. Yang paling penting tuh merekatnya itu loh. Dan ini buyar lagi. Oh my god. Oh my god. Oke. Lanjut di tengah-tengah belakang ada huruf T. Ini mana yang bener gak sih? Mana yang takut salah deh. Kebalik L-nya yang belakang. Tuh kan, bingung kan mana yang. Nih, kalian pakai alat bantu ini buat ngelepasin gitu loh guys. Bisa gak? Ini kagak bisa lepas. Yang ada buyar. Nah, ya, keangkat juga. Oke, terbuyar-buyar. Kita rapihin lagi ya. Alright. Nah, itu ya kira-kira ya. Gini. Nah, ini tengah-tengah. Gitu, oke. Yang bagian belakang ini L-nya warna pink terbalik ya. L terbalik warna pink. Nah, gitu ya guys. Oke. Lanjut di tengah-tengah belakang ini ada huruf T terbalik warna pink. Oke. Jadi kita usahain biar pada ngerekat dulu nih biar nggak buyar-buyar. Lanjut lagi di tengah-tengah ada tengah-tengah dalam ini ada huruf T terbalik juga warna pink di sini. Nah, kayak gitu ya. T terbalik, gimana caranya supaya semua merekat dulu? Di bagian belakang sini ada L pink terbalik juga biar ngerekat ya. Nah, gitu. Enak kan? Terus di bagian sampingnya ada T nyamping di sini. Oke. Nah, buyar deh nih. Di sini ada T nyamping ya. Warna pink. Gitu. Lanjut di bagian bawahnya itu ada huruf L. Ngarahnya ke kiri. Benar enggak sih mana ya? Iya, benar. Di sini biar
ngerekat ya. Nah, kan better kan? Di paling kanan ada persegi krem. Sama ya, kanan kiri ya. Terus di tengah-tengah depan sini ada totol satu merah. Nih, kalian kalau buat ini emang harus ekstra sabar. Oke? Jadi deh, part 1. Finally, setelah berjuang dengan buyar-buyarnya ini. Sekarang kita ke part 2, oke? Di part 2 ini masih banyakan pinknya. Oke? Di bagian depan kita mulai. Alright, bagian depan. Nah, semoga mana yang benar ya. Ya, di bagian depan ini ada huruf L warna pink. Dan itu letaknya di sini. Depan ya, di sini ya. Belah kiri. L pink. Terus tengah-tengahnya kita tebelin yang total satu merahnya. Oke. Ya ampun. Ya, total satu merah. Lanjut L pink terbalik. Sebelah kanan. Terus ada total satu putih. Di sini nyempil nih. Di sini total satu putih. Lanjut ya, kita di bagian kanan dulu ya. Di atasnya total satu putih ada L pink di sini. L pink. Di atas L pink ada L putih, arahnya berlawanan. L putih, terus di atas L putih sini ada T pink terbalik. Di tengah-tengah belakang ini ada huruf T. Lanjut lagi sebelah kiri T warna pink terbalik. Oke. Nah, ini sama nih kanan kiri ya guys. Sebelah kiri sini ada L putih. Oke. Lanjut. Di sini tengah-tengah sini ada L pink. Arahnya ke kiri. Alright, part 2 jadi. Oke. Nih, mana gedein? Ini part 2 ya. Jadi ya. Part 2-nya bisa kelihatan. Oke. Sekarang kita ke part 3. Di part 3 ini di tengah-tengah depan ada total 6 putih. Total 6 putihnya letaknya di sini. Nah, total 6 putih, di atasnya total 6 putih ada huruf T pink kanan dan T pink kiri. Oke. Lanjut, di atasnya huruf T itu bagian belakang sini ada total 3 pink. Sebelahnya juga sama, total 3 pink. Di tengah-tengah belakang ada huruf T pink di sini ya. Alright. Lanjut kita rekatin di bagian atasnya ada L putih terbalik dan itu letaknya di sini. L putih terbalik. Oke. Di tengah-tengahnya di sini belakang ini. Wow, bicik banget si kucing. Ada total satu putih. Total satu putih, sebelahnya L putih terbalik sebelah kanan. Alright. Di bagian tengah sini yang bolong kita tutup dengan sebelah kiri ada total 2 pink. Total 2 pink, terus tengahnya total 2 krem. Nih. Total 2 krem. Lanjut sebelah kanannya total 2 pink. Oke, part 3 jadi ya. Ini badannya udah jadi ya guys ya. Sekarang kita masuk ke part 4 untuk kepalanya. Dan ini akan buat fondasi banyakan warna krem nih. Banyakan warna krem.
Alright, kita buat fondasi lagi. Di sini ada total 10. Total 10. Mana kecilin dikit. Ya. Total 10, di atasnya kanan kiri ada L klem terbalik. Ini warna klem semua ya. Ada L terbalik. Lanjut lagi ada huruf T nyamping kanan kiri. T nyamping ini sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Terus T nyamping di bagian dalamnya di sini sebelah kiri. Okay. Ih, buyar. Nah. Gitu ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Lanjut. Di atasnya T nyamping ini ada huruf L. Huruf L kiri dan huruf L sebelah kanan. Ya. L kanan. Di tengah belakang ada total 10. Ya, oke, fondasinya seperti ini. Ya guys, kita akan mulai rekatin bagian atasnya. Di sini ada L krem, masih warna krem ya. L krem dan letaknya di sini nih. Apakah kalian bisa? Mana yang coba deh pakai ini deh. Bisa enggak ya mana? Biasanya kan mana pakai kuku mana ya? Pakai jari mana ya? Apakah mana bisa tuh? Belum apa-apa udah buyar. Apakah mana bisa untuk merekatkan ini, guys, di sini? Coba. Oke. Ah, bisa dikit tapi ini jadi buyar-buyar semua. Alright. Oke, biar enggak buyar kita akan rekatin. Di sini ada total 10 krem ya. Coba mana coba rekatin aja biar nah di sini ya. Di tengah-tengah ya. Tuh. Biar enggak terlalu buyar. Ada total 10 krem. Sebelah kiri sini ada huruf T. Huruf T. Lanjut di atasnya ada T nyamping. Jadi kita bikin yang sebelah kiri dulu ya. Ada T nyamping di sini. T nyamping. Lanjut paling belakang ada L terbalik. Ih, tetap buyar. Ada L terbalik di sini. Nah. Sulit pemirsa. Coba manai coba lagi deh. Apakah bisa? Gimana sih? Jadi bingung sendiri. Nah, mudinin dia malah terbalik-balik. Coba ya. Kita coba ya, guys. Nah, di sini. Di sini letaknya. Ah, susah. Nggak bisa mana ya pakai alat bantu malah. Kalau alat bantu tuh buat mana ya cuma buat kayak ngerapihin aja gitu loh. Sama ngebuka blocks-nya. Kalau misalnya salah tempatnya posisinya. Nah, di sini L terbalik ya. Gitu, guys. Biar enggak buyar, kita rekatin lagi. Di sini ada total 10 masih warna krem di sini tengah-tengah. Nah, kan enak gitu kan. Total 10, sebelah kanannya ada L terbalik juga sama di sini. L terbalik. Oh my god. Rempong ya, karena kuku mana lagi panjang nih, jadi kayak sulit. Nah, gitu ya. Di tengah-tengah belakang ada total 6 krem di tengah-tengah sini. Total 6 krem.
Lanjut di sebelah kanan sini ada bentar, bener gak ya? Bener gak sih mana ya? Ini dulu. Ada T nyamping. Oh, wait. Apakah mana yang benar? Apakah mana yang salah? Di sini ada T nyamping ya. Sini ya. T nyamping. Lanjut bawahnya ini kan ada huruf T. Oke. Huruf T. Bagian depannya itu ada sebelah kanan ada huruf L. Sini ya. Alright. Sekarang tengah-tengah depan ada total 6 putih. Jadi deh, finally. Ini part 4 ya, fondasi untuk kepalanya. Sekarang kita masuk ke part 5. Di part 5 ini ada kotak, guys. Kotak. Kita utamain dulu bikin yang kotaknya ya. Oke. Kita bikin kotaknya di sini dimulai dari tangga. Ini tangga. Total 4 tangga ya. Total 4 tangga. Kanan kiri nih. Gini. Ini ya berhadapan ya tangganya. Tangganya berhadapan dan kita akan rekatin di tengah-tengahnya persegi warna kuning ya. Persegi kuning. Jadi kayak gini guys. Ini kan berhadapan nih tangganya nih. Ini tangga berhadapan. Terus tengah-tengahnya kita rekatin persegi. Jadi kayak nempel gini nih. Biar gampang ya. Nah, ini tangga, tengahnya persegi. Gitu guys jadinya. Lihat gak? Ini ya, tuh. Kayak gitu ya. Lanjut, di atasnya kita rekatin lagi. Persegi lagi ya. Persegi itu kita rekatin di... Tunggu, mana ya, cek dulu. Perseginya kita rekatin di sini ya. Ini ya, oke. Persegi, samping persegi itu ada total satu rumah. Ini mana ya, bener gak ya total satu rumahnya nih? Soalnya takut, oh bener kayak ini ya. Ini total satu rumah yang agak panjang. Ini rumahnya agak tinggi ya. Kita rekatin sebelah sini. Gitu ya jadinya. Lanjut lagi kita rekatin persegi warna kuning dan itu letaknya di sebelah sini. Nih guys. Gitu ya. Persegi. Sebelahnya persegi lagi nih di sini. Nah, jadinya kayak gini ya bentuknya, bisa lihat gitu. Nah, kayak gitu ya. Kita bikin lagi sekali lagi sama. Bikinnya jadi ada 2 ya. Bikinnya double. Ini tangga ya, tangga berhadapan, tengah-tengahnya persegi. Oke. Tengah-tengahnya persegi ya. Lanjut, persegi lagi letaknya di sini. Di sampingnya total 2 rumah yang agak tinggi ya. Lanjut lagi di atasnya persegi dan persegi. Oke, jadi double ya. Ada 2 ya. Ini buat kanan kiri ini guys. Nih, gini ya. Rekatin. Oke. Lanjut. Kita lanjut mulai merekatkan kembali. Kita coba di bagian depan. Di total 6 putihnya ini kita akan rekatin total 3 krem. Oke, total 3 krem. Macam-macam ya bunyinya di sini.
total 3 krem di tengahnya, total 2 coklat. Di sampingnya total 3 krem lagi. Sebelah kanan. Ini ya. Lanjut sebelah kanan sini ada total 1 hijau. Oke. Sebelah kiri juga total 1 hijau. Ini kanan kiri sama ya posisinya. Terus di atas total 1 hijau ada L putih terbalik kanan dan L putih terbalik kiri. Lanjut lagi di sampingnya ada T krem nyamping kanan dan T krem nyamping kiri. Di atas T nyamping ada total 3 krem kiri dan total 3 krem kanan. Di atas total 3 krem ada huruf T krem terbalik kiri dan T krem terbalik kanan. Oke. Di tengah-tengah belakang ada total 10 krem. Alright. Nah, ini bagian ininya ya. Kita akan dekatin lagi di atasnya. Itu ada L terbalik di depan, L terbalik warna putih. Ini nebelin ya guys, nih kita tebelin. Terus total hijaunya nih, total satu hijaunya juga nebelin. Oke. Lanjut, ada total satu putih di sini. Di tengah-tengah depan sini ada T krem. Lanjut lagi total satu putih. Terus kanan sini ada hijau, total satu hijau nebelin. Alright. Total satu hijau, terus L putih terbalik nebelin. L putih terbalik. Oke. Okay. Di atas L putih ada huruf T krem kanan dan T krem kiri. Alright, yang tadi udah kita buat, nih yang kuning, kita rekatin di sebelah sini, kanan dan kiri. Alright, ya gitu ya. Lanjut, di atasnya persegi kuning ada L krem terbalik sebelah kiri di sini, sama juga sebelah kanan. Oke. Lanjut T nyamping. T nyamping krem di sini kiri dan T nyamping krem kanan. Alright. Lanjut di tengah-tengah belakang ada total 3 krem. Nah. 4-5 selesai guys. Sekarang kita akan kumpulin part 6 sampai part 10, oke? Okay? Sampai ngeblur gitu. Nah, oke, okay, kita kumpulin dulu ya. Uhuy, uhuy. Oke, part 6, 7, 8, 9, 10 sudah jadi. So, sekarang kita lanjut. Semoga kalian kelihatan ya, kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Coba mana ya rekatinnya dengan cara memegang. Apakah kalian bisa lihat? Oke, di sini bagian dari kiri ke kanan ya. Mana yang akan rekatin? Topi coklat persegi panjang sebelah sini. Ada topi coklat persegi. Malah lepas. PR juga ya, guys. Salah lagi mana ininya? Nah. Ada topi coklat persegi panjang, lanjut ada L putih terbalik ya, ini kiri kanan ya. L putih terbalik. Ih, gak mau ngereket. Oke.
L putih terbalik, di tengah-tengah ada total 2 krem. Tengah-tengah total 2 krem, lanjut L putih terbalik lagi. L putih terbalik di depan sini. Ini kayak alisnya ya. Topi. Topi coklat persegi panjang. Lanjut di sebelah kanan, kita di kanan ya. Ini ada persegi krem. Persegi krem, lanjut di atasnya persegi krem ada persegi kuning di sini. Ini persegi kuning. Persegi kuning dan ada total 2 rumah yang pendek ya. Total 2 rumah pendek. Di belakang ada T terbalik, T krem terbalik. Oke. Okay. Di tengah-tengah ada total 10 krem. Sekarang kita ke kiri, ada T terbalik warna krem. Lalu persegi kuning di sini. Lalu total 2 rumah yang pendek warna kuning juga. Oke. Di bagian depan ada persegi krem. Jadi deh part 6. Oke. Ini part 6 jadi ya. Sekarang kita ke part 7. Part 7 di bagian depan ada total 10. Ada total 10 krem di tengah-tengah. Ini. Total 10 krem di atasnya kanan kiri ada huruf T. Kanan dan T kiri. Warna krem juga. Lanjut ada total 6 berdiri di sebelah sini. Total 6 kanan dan total 6 kiri. Oke. Gitu ya. Lanjut lagi ada total 2 rumah yang tinggi di sini, kanan. Dan total 2 rumah kiri. Warna kuning. Yang tinggi ya, total 2 rumahnya. Oke. Lanjut lagi ada total 2 krem di sebelah kiri. Total 2 krem kiri dan total 2 krem kanan. Bagian belakang ini ya. Di tengah-tengah belakang ada total 6. Sini. Alright. Part 7 jadi. Ya. Ini part 7, sekarang kita ke part 8. Di bagian depan tengah ada total 6 krem. Total 6. Di kanan kirinya ada L krem terbalik. Di kanan L terbalik. Kiri L terbalik. Lanjut di atasnya L terbalik ada T nyamping. T nyamping kanan, T nyamping kiri. Di tengah-tengah ada persegi di sini ya, persegi kuning kanan, persegi kuning kiri. Bagian belakang ada total 10 krem. Oke, 48 jadi ya. Sekarang kita ke part 9. Part 9 di bagian depan ada huruf T nyamping, itu letaknya di sini. T nyamping kiri, T nyamping. Di tengah-tengah ada T terbalik. Ini warna krem ya, guys. Lanjut di sebelah kanannya T nyamping krem juga. Alright. Di atasnya ada total 10, di belakang sini ada total 10 krem. Terus ada total 2 rumah yang pendek tapi panjang rumahnya. Di sini ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri warna kuning. Alright.
Ini part 9 ya guys. Sekarang kita ke part 10. Di sini ada topi persegi panjang warna kuning. Kita tutup di sini. Tutup yang total 2 ini. Kita tutup ya. Nah, tutup gitu ya. Dari kiri ke kanan ini ada total 6 putih berdiri. 6 putih. Lanjut tengah-tengahnya total 3 putih. Lanjut lagi total 6 putih. Gitu. Terus kita tutup deh ini pakai topi persegi panjang. Alright. Susah banget. Nah, itu deh. Gimana? Cek dulu merekat semua. Cek dulu belakangnya. Acik. Oke. Ini part 6 sampai 10 udah jadi. Kita akan kumpulin part 11, 12, 14 ya. Oke, sudah terkumpul ya. Part 11, 12, dan 14. Kita geser lanjut aja di part 11 ini. Ya guys. Part 11 ini masih di kepalanya. Mana gedein, oke. Di sini ada total 6 putih ya, letaknya gini ya guys. Nih, total 6 putih. Lanjut di bagian atasnya sini atau belakang ada L putih terbalik. Oke. Di tengah-tengah ada total 2 coklat. Kelepas. Ini total 2 coklat, lanjut bagian depannya ada total 3 putih di sini. Lanjut lagi ada L putih terbalik. Terus ada total 2 tangga nih. Ini total 2 tangga, total 1 tangga ini. Ada total 1 tangga. Jadi total satunya jadi tangga gitu. Di sini belakang berjejer ya. Belakang, tengah, depan. Dia berjejer. Nah guys, alright. Nah, kayak gitu jadi kalau dari depan liatnya. Oke, okay? Lekatin dulu ya. Nah, gitu ya guys. Gitu ya kelihatannya ya. Sekarang kita ke part 12. Di part 12 ini ada rumah. Ya, ini ada rumah nih. Coba kita buat dulu nih. Semoga mananya benar. Sini ada rumah nih, ya. Rumah dan ada total 2 rumah juga di bagian sini. Total 2 rumah. Lanjut lagi. Di tengah-tengah ini ada total 3 putih. Terus ada total 1 rumah di sini belakangnya. Total 1 rumah. Lanjut lagi ditutup sama rumah di sini. Rumah. Nggak mau ngerekat ya? Dia tidak mau ngerekat, guys. Kita isi sama huruf L dulu. L putih di sini kanan. L putih kanan. Lanjut ada total 6 di sebelah sini, total 6. Terus bagian depan sini ada total 3 putih. Nah, ini rumahnya di belakang nih. Kita rekatin ya. Nah, gitu jadinya. Shadingnya ke belakang, shading ke depan, shading ke kiri. Oke. Kita akan rekatin bagian atasnya. Di sini ada total 1 rumah, letaknya di sini. Total 1 rumah. Satu rumah. Lanjut total 2 rumah di belakangnya. Di sini. Total 2 rumah. Lanjut lagi total 1 rumah di sebelah sini. Ya.
Total satu rumah, di tengah-tengahnya ada huruf P krem. Kelihatan nggak ya kalian? Nah, ada T krem di sini. T krem terbalik. Lanjut, total satu rumah di sebelah kanan. Lanjut lagi, di sini ada total dua rumah di bagian depannya. Nih ya, total dua rumah sini dan total satu rumah di sini. Oke. Total satu rumah, bisa lihat enggak ya? Gitu ya. Nah, total satu rumah. Lanjut lagi ada rumah lagi di sebelah kanan depan. Di sini ya. Enggak mau ngerekat sini. Gitu guys. Oke. Mana nih, semoga benar nih. Di sini ada bagian belakangnya juga ada rumah di sini. Sebelah sini ya. Slidingnya ke belakang, oke. Okay? Belakang, ke depan, kanan, kiri slidingannya ya. Di sini ada topi persegi panjang yang lebar. Kita tutup. Kita tutup ya, guys. Kita tutup di sebelah sini. Tunggu, semoga mana yang benar nih. Kita tutup sebelah sini. Kiri dan kanan. Oke, topinya jadi. Tuh, topi chefnya jadi. Oke, kita akan bikin kakinya. Ini apa kita rekatin dulu ya? Kita rekatin dulu ya, guys. Kita rekatin. Coba aja, dicoba-coba aja. Hai, baru bangun Tanaya. Kita akan rekatin dia di sebelah. Gua mana yang lihat? Mana yang lihat dulu sebelah sini. Alright. Itu guys. Hai. Sekarang kita bikin kakinya ya. Bikin kakinya seperti biasa aja nih, nggak terlalu susah ya. Kalau kakinya di sini ada total 8 krem. Total 8 krem dan total 3 krem kayak biasa. Terus direkatin sama total 6 krem tiduran. Di belakangnya total 2 krem, oke. Sebelah kanan juga sama, total 8, total 3, total 6 tiduran di tengah-tengahnya, sama total 2 krem di belakang. Sekarang kita rekatin kakinya. Kita rekatin kakinya itu. Coba ya, kita coba rekatin kakinya. Dia tuh letaknya di ini mana, coba aja ya. Dia tuh letaknya di sini kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah ya benar. Ini letakinnya yang dia sejajar sama yang warna pink. Oh, ini. Ini ya, kakinya ya, guys. Kalian kira-kira aja kalau soal kaki ya. Yang penting jadi. Ya ampun, bicik banget. Kukiannya jadi ya, guys. Kalian bisa lihat ya. Coba, udah sama belum? Nih, uhuy, jadi. Udah jadi, guys, kukiannya. Thank you buat teman-teman yang request Cookie N. Sorry banget, Manai baru bisa buatnya sekarang ya. Jadi memang Manai itu kan harus nyari-nyari dulu nih bricks-nya. Karena Manai tidak menyetok gitu. Setiap requestan kalian yang Manai belum beli, jadi harap bersabar aja ya. Cookie N-nya udah jadi. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe, share, and comment.
like-nya juga jangan lupa. Oke, okay, thank you banget buat teman-teman yang udah support Manai, udah support Naya, udah support Semprong Family. Bagi yang belum subscribe, langsung aja subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, okay, thank you for watching. Love you all.